warahmatullahi wabarakatuh.
Tugu ini sebelah kanan ini kalau apa ke Laksono kayak itu untuk ke sana itu. Nah itu ada itu tugunya. Nah kita ini menuju ke sana lagi ke arah Banjarnegara dan bentar lagi melewati Sawangan ya. Ini suasana malam hari di Kota Wonosobo, guys. Oke. Mintip. Mantip. Wah, itu. Cukup. Apa? Cukup ramai ya di sini ya kalau malam ya, guys ya. Nah, itu tadi paket chicken. Kesukaanku. Wah, kendaraannya banyak sekali, guys. Melirik, guys. Reme dudut, guys. Pelan-pelan saja. Iya. Ngomong apa? Wah, melewati perpetengan dunia, guys, ini, guys. Banyaknya. Astagfirullah. Banyaknya jeglongan, guys. Maaf sekali ini kameranya geol-geol ya, guys ya. Iya, mantip kameranya. Wah, ini keteng banget ya, guys. Bentar lagi melewatin itu ya. Sawangan ya. Iya. Astagfirullah. Nggak bawa tripod ini, guys, maaf sekali ini pasti goyang banget ini, guys. Samping kiri ini Sawangan Wonosobo. Sawangan ini seperti terminal ya. Ya, terminal ya. Iya, seperti terminal. Ya, apa bisa di atau disebut terminal lah, guys. Nah, di sini nih hampir ke apa? Hampir sampai Banjarnegara tapi perbatasannya ya, kan? Di sini masih Wonosobo. Nanti di situ udah Banjarnegara. Ntar lagi, guys. Nah, kalau ke sini ke kiri itu desa ya, desa apa namanya? Desa Sawangan atau apa ya? Wow, ada gugup, guys. Nah, nanti itu, nah ini perbatasannya, guys. Banjarnegara sama Wonosobo. Di atas itu ada tulisannya selamat datang. Kalau kelihatan ya, kalau siang itu kelihatan, guys. Nah, itu Banjarnegara, guys. Selamat datang Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini udah sampai Banjarnegara, guys. Tapi rumah saya masih kesana. Ya dulu, guys, aku mau pulang, mau ngebut.